Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, selamat datang ke dalam channel Aiman Moment ataupun Maiman. Maiman lah, aku suka hati korang. Okay, hari ni apa yang aku nak review adalah kamera. Okay, kamera guys, kamera. Kamera ni dah berusia dekat hampir 10 tahun, hampir satu dekad. Kamera ni keluarkan pada tahun 2011. 2011 ni, waktu tahun baru raja satu. Ya betul, baru raja satu dia tu. Okay, mari kita terus. Ini Sony NEX-C3. Okay, didatangkan dengan lens 18 hingga 55mm daripada Sony sendiri, iaitu lens steady shot something lah, or optical steady shot OSS. So apa yang didatangkan oleh kamera ni, Sony NEX-C3 ni, sensor dia besar mana? Mana aku terangkan? 2.34 kali 19.6mm HD XMOS 16.5MP total, 16.2MP effective. Image stabilization, lens dia dekat lens saja. Battery life 400 shot. Video mode 720p 20.997 fps, maksudnya 70, ada sangkut dekat 720p lah geng, 30 fps. LCD screen dia 3 inci, 80 degree kat atas, 80 darjah kat atas screen dia boleh flip. Boleh flip 80 darjah kat atas, 45 darjah ke bawah, dan 921,600 ton. Mungkin aku rasa kat sini yang kat artikel tulis ni aku baca artikel lah, ataupun tak ada power mana pun pasal kamera, so aku just baca saja. Sebab tu aku rasa ni kadar cahaya lah kot bawah matahari, so dia boleh capable lah kalau buat gambar bawah matahari. Touchscreen so far tak, memang tak. Finder tak ada, tapi korang boleh belilah, dia punya ada aksesori dia untuk jadikan dia ada viewfinder. Metering mode multi segment 49 point honeycomb pattern. Flash external ada, dia ada box show dia yang aku pakai kat atas tu untuk external flashlight. Dia memang dia datang dekat sekali dengan kotak lah. Kalau orang yang first beli dulu memang dia lah. Dimension 110x60x33mm, agak kecil, agak compact. Yang aku dapat pastikan yang Sony NEX-C3 ni, dia pastikan dia lebih kecil daripada Sony NEX-3 sebelum ni. So dia lebih compact lagi lah, lebih macam tu lah. Berat badan dia, berat saja 225 gram. Sangat ringan guys. Tak termasuk lens lah. Kalau termasuk lens mungkin dalam 100 ke something lah, 500 ke something ke bawah tu. But so far, ringan. Kalau korang tak cari memang ringan, lagi ringan daripada DSLR biasa lah. Cuma yang kurang sikit sebab kamera apa, kamera ni dia tak ada dah flip dalam, tahu tak, sampai dia ke paparan dalam 180 darjah sentuh something, sampai dia menghadap muka kita. So kalau kau nak buat vlog kurang sikit, but still okay lah kalau kau nak buat vlog, tapi kau terpaksa lah, adalah cara dia. Cuma struggle tu ada lah. Tapi boleh, not bad, boleh. Kalau kau jumpa dia nak jual ke murah kan, ada lagi murah ke, lagi power daripada ni, pun sila kan, go on. Kat situ kita ada apa, button on off, panjangnya kuku, potong, key on, key off. Bagus. Cui. Okay, ni sekarang dah kita dah on. Kita off. Rajinnya aku button on off tu. Hey. Tu HD. Maksudnya 720p je lah. Dia lepas kalau full HD 1080p. So kamera ni capable untuk 720p je lah. Tapi okey, still okey. Tapi korang kena shoot bawah matahari lah, bawah cahaya matahari yang terang, supaya gambar tu, video tu bagi lebih cantik lah resolusi dia, walaupun 720p je. Okey, sekarang ni kat bahagian kiri dia ada apa, port apa je. Okey, ni USB 2.0. Ini port mini HDMI. Yang tengah-tengah tu kalau macam korang tahu mestilah strap kan, tu tak strap. Sebab aku buka. Okay. Okay, buka sekejap. Okay, sekejap. Okay. Okay. Terbaik.
So itulah USB 2.0 kat atas, tengah-tengah tu ada strap, lepas tu bawah tu ada HDMI punya mini HDMI connection. USB 2.0 tu untuk apa? Ia adalah untuk contoh kalau korang nak apa transfer gambar daripada kamera ke laptop ataupun PC lah. Obviously lah, memang obviously sama-sama obvious. Tutup balik. Terbaik. Okey, beralih ke mana ni? Nak pusing-pusing balik. Okey, ini button tadi tu adalah button untuk kita tengok apa gallery. So gambar mana yang kita lepas kita tangkap tu, kita boleh tengok daripada apa? Atas tu lah. Kita tekan button, aku rasa gallery buat lebih macam tu lah. Lebih kurang layar dia. Atas tu kita ada button apa, menu, ada button reset. Dia button tu lah. Cepat tekan. Hey. Tak apalah, aku tekan button camera pula. Okay, button camera. Aku show sikit. Okay lah kan. Camera pun dekat satu dekat. Not bad lah dia punya quality. Okay, sebelah kanan ni just only strap punya tempat je. Okay, korang nampak dia punya lens agak boleh kira besar lah. Kira besar lah untuk mirrorless sekecil ini. Itu memang agak besar lah bagi dia tu. Memang besar. So korang boleh tengok kat sini dia punya apa, flip screen. Tadi kalau korang tengok tadi aku terlepas tadi tu sebab aku tengah nak intro lah kamera ni. Tapi korang boleh nampak sini kan, tengah aku nak tunjuk video tadi apa. Okay, ni ada intelligent auto, working auto, ada picture priority, ada shutter priority. Sorry lah, dia main-main sikit lah letang ni. Tak tahu kenapa menu exposure. 3D sweep panorama ni best. Tapi aku tak ada sweep panorama, anti motion blur. Sekejap, dia main-main sikit. Picture effect, scene selection. But dia main-main sikit. Aku pun kadang-kadang nak jangan letang. Tapi kesabarlah, benda dah lama. Macam kita orang-orang tu. Kita dapat sambung lah sikit kan. So ni lah, banyak dalam total berapa jugalah. Ada dalam 10 lah. Dia lebih macam tu lah. Apa punya selection shoot mode sahaja. Memang best. Agak memang best. Macam-macam kau boleh apa, explore. Kamera ni nak tahu aku showkan kepada siapa? Aku showkan kepada orang yang baru mula nak main fotografi lah. Macam-macam budak-budak muda kan, baru nak start ke remaja ke, bos tak nak masuk kelab fotografi ke. Okay, ni memang korang should go for that. Kalau just hobi nak main-main biasa-biasa pun boleh. Sebab harga dia dah bawah 500, memang dah tak mahal. Itu bawah 500 pun kalau korang jumpa yang ada lens, sekali bateri, sekali strap, semua bagai, kira lengkap full set lah. 500 memang dah kira berbaloi. Ni pun aku dapat pun memang bawah dalam bawah 500 lah. Aku kira estimated 500. Okay, kalau korang sini ke scene selection, macam-macam ada sunset, sport action, makro, portrait. Apa yang gunung tu tak selaku apa tak? Landscape selaku. Ni night view. Night view ada dua. Itu landscape. Macam-macam lah, banyak sebenarnya. Korang kena tengok lah. Memang best. Kamera ni memang best. Cuma yelah, dia dah outdated sikit. But 720p, siapa je nak rekod guna. Mungkin aku pakai. But tak adalah kat luar aku tak ada. Sebab kamera ni satunya dia tak ada flip screen yang pusing. Bukan aku pakai, tapi buat video production lah. Produk-produk lah. Video produk. Mungkin so kita balik kepada shoot mode. Aku tak tahu kenapa aku main pusing-pusing kat sini. So okay, ni only shutter apa, shutter priority. Korang boleh main shutter tu, apa laju shutter korang nak. Semua ada. Aperture ni kira macam cahaya lah. Kadar cahaya berapa yang kau nak masuk, cahaya dia nak terima. Tukar lah. Setelah aku lah. Orang nak macam nak terang, kau terangkan lagi. Nak gelap, kau kurangkan lagi. Tentu je cara dia. Pusing-pusing lah kat sini. Pusing. Actually ni aku rekod video dulu baru aku buat suara sebab ni lah. Okay, ni menu exposure. Menu exposure tak tahu kenapa gelap. Sebab kalau kat tempat terang, dia terang. Dia ada gambar. But tak lah. Menu exposure malam tu tak jadi apa-apa pula. Jadi gelap pula dia. Macam masa depan. Okay, ni panorama. Dia ada dua, 3D dengan apa, sweep panorama biasa.
Yang 3D tu tak try lagi, tapi orang kata best. Aku dah tengok lah kat YouTube, ada orang cari yang shoot pada orang 3D tu. Macam lah, dia banyak shoot mode dia. Kurang je lah, tinggal nak pakai tu tak. Tu je lah. Haa, ni 3D nya standard je lah dia ambil. Dia tak ambil raw. Tak sure lah boleh ambil raw tak, sebab tak try lagi. Kalau try nanti mungkin aku letak gambar. Tapi insyaAllah bukan kat video ni, sebab aku tak tangkap lagi, sebab aku tak ada keluar. So gambar pemandangan memang tak ada. GMP lah nak katakan. Okay, ni setup dia macam-macam ada. Sama let's see the brightness, power save, let's set that time ada setting custom. Custom button ni ada dekat mode PASM apa benda tak, aku tengok aku tak try lagi. Okay, ni baru je boleh dah berapa minggu lepas. Macam-macam ada setup. Payback cakap lah delete payback ni. Ah ya, yeah, baru ingat atas ni aku cakap button gallery tu. Ha, itulah dia button payback. Silap-silap. Macam-macam, dia macam-macam. Ada macam-macam lagi. Cakap saja, macam-macam ada. Kalau korang nak tengok lebih detail lagi, korang slowkanlah video ni. Kat YouTube kan ada button apa 2.5 something. Ni ada macam-macam. Macam-macam ada. Cakap saja. Still capable lagi tau. Ha, walaupun dekat dekat jugalah kamera ni usia dia. Macam ada isi apa ISO, quality camera, aspect ratio, image size. Cakap je. Kau cakap. Semua ada. Ha. Auto manual focus ada. DMF pun ada. Ha, macam-macam. Ha. Bukan tau. Bukan dekat lain. Ha, macam-macam ada. So, shoot mode kita tengok tadi. So, so, macam mana review tadi? Okey tak okey? Cun tak cun? Ha, jadi itu adalah sebuah sedikit review tentang Sony NX3. Jadi mesti ramai yang tanya kan, review dah, tunjuk cerita dah, dan cerita apa dah, semua dah, story semua dah. Mana footage? Man, mana footage man? Jangan risau man, aku ada dengan kau. Aku tahu apa yang kau nak. Don't worry, be happy. I will deliver it for you man, for you, for your viewers. Alright, korang relax, sit back, pastikan internet banyak lagi, and check this out. So, okay. Macam mana korang? Okay tak? Ha? Footage-footage yang dihasilkan oleh Sony NEX-C3. Ha, kamera yang telah hampir umur satu dekad. Ha, masih boleh menghasilkan gambaran seperti tadi. Ada yang RAW, ada yang JPEG. Aku lupa nak tandakan satu-satu tapi nilai sendirilah. Eh? Okay? Kan masa banyak tu nak tanda satu-satu tu. Okay? Apa-apa macam mana? Okay tak? Hasil bokeh ke? Hasil tonal warna, saturation, brightness. Okay, cun. Ada sebenarnya di video. But kalau masuk dalam ni, aku rasa tak silap, tak lebih daripada 30 minit semata-mata nak review mendatang saja. Ha, tapi ni je lah. Setakat ni aku boleh review. Jadi, tinggalkan. Kalau suka, buatlah. Thumbs up. Tekan thumbs up.
subscribe, share, komen. Yang penting subscribe lah. Okay. And jangan lupa saya share sekali bagi member-member tahu kukuk ada kat luar sana yang nak main kamera juga kan, berminat dengan fotografi. Mungkin ini adalah salah satu cadangan yang terbaik. Okay lah, kuasa sampai sini je kot. Pada kita akan jumpa lagi untuk second vlog. Wallahualam bila aku akan upload. But vaccination ialah hari, vaccination aku adalah hari apa tah, Rabu 10 hari bulan, 13 hari bulan 10 2021. So yeah, tengoklah second dose bila. Assalamualaikum.